Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dan penonton sekalian. Kita masih di ALS Cikampek di siang hari ini, menunggu detik-detik keberangkatan ALS Nopin 016 Cikampek Medan via lintas timur, kawan-kawan. Jadi beginilah kondisi di siang hari ini, menunggu detik-detik keberangkatan ALS Nopin 016. Kru ALS lagi sibuk membersihkan bus, karena pada siang hari ini nanti pada pukul 12 akan diberangkatkan dari pool ALS Cikampek ini. GoPro berapa yang beli? Hah? Semua 7 lebih lah. Hah? 7 lebih. Oh, mantap ya. Ini kernet ALS Nopin 016. Beliau punya channel. Apa nama channelnya, Bang? Risman Hanapi MTD. Risman Hanapi MTD. Ya, kawan-kawan, silakan kunjungi channel beliau, Risman Hanapi MTD. Beliau adalah kru, salah satu kru ALS Nopin 016 Medan Cikampek. Di samping ALS Nopin 016 ini ada ALS Nopin 063. Dengan besok berangkat menuju Medan dari ALS Cikampek. Jumlah.
kawan-kawan ALS Novin 220 baru tinggal di Pool ALS Pangerang, baru sampai dari Medan kawan-kawan. Ini bersama Bang Fauzi, supir ALS Novin 220. ALS Novin 016 sehingga istirahat sebentar di Pool ALS Tangerang ini tepat pada pukul 17.30 tadi sore, jadi akan diberangkatkan lagi sebentar lagi sekitar pukul 7. Di Pool ALS Tangerang ini sudah banyak bus yang datang ataupun singgah sebentar, salah satunya yaitu ALS Novin 77, ALS Novin 170, dan di samping ini baru sampai itu ALS Novin 220 bersama Bang Fauzi. Kalau hanya Ahol Miau Medan Yogyakarta. Apa itu? Bang Irwan Sah Lubis, penunggu kasta Pool ALS Tangerang, lagi asik meliput nih kawan-kawan. Dari atas bis ya, ALS 220. Kalian mana, Bang? Wah, ini dia teman-teman. Abang, ini dia prajurit Siliwangi. Ya, selalu. Ya, selalu ya. Aolong Yau.